Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa di dalam pelajaran Bahasa Sunda bersama Ibu Yeni. Wilujeng Enjing Baruda, Wilujeng Patepandeui sareng Ibu Yeni dina pangajaran Bahasa Sunda. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan kata kerja dengan menambah sisipan A. Kata kerja tahu? Kata kerja adalah kata yang melakukan pekerjaan. Contoh, makan, minum, mandi, tidur. Nah, itu merupakan kata kerja. Mari kita ikuti. Perubahan kata kerja terjadi bila dalam kalimat tersebut jejerna atau objeknya lebih dari satu. Sekarang kita pertama lihat dari contoh ini. Dino keur ulin jajangkungan. Dino sedang bermain jajangkungan. Jajangkungan masih ingat apa itu? Adalah permainan egrang yang dibuat dari bambu, diberi alas untuk kaki, lalu bisa naik ke situ dan berjalan. Nah, anak-anak, kalau lebih dari satu orang, di situ ada berapa? Dalam contoh gambar ini ada berapa? Empat orang. Ada Dino, ada Rudy, ada Anto, ada Lukas. Karena tokohnya lebih dari satu, maka kata kerja itu berubah. Ulin mendapat sisipan ar menjadi arulin. Gitu ya. Berikutnya, kita lihat kata kerja mandi. Dudi ke mandi. Kalau dia banyak, ada beberapa orang. Contoh, Gali jeung babaturanana ngadon marandi di walungan. Perhatikan kalimat ini. Dudi sedang mandi karena dia sendiri. Tetapi kalau dia lebih dari satu, maka kata mandi menjadi marandi. Begitu ya, mendapat sisipan ar. Nah, anak-anak, kita lihat di sini. Kata berikutnya adalah indit. Indit artinya pergi. Isuk-isuk Yanti idit ka sekolah. Pagi-pagi Yanti pergi ke sekolah. Karena Yanti sendiri, maka indit. Kita lihat contoh yang kedua. Salma, Wina, Anto. Ada tiga ya tokohnya. Maka kata idit berubah menjadi arindit. Itu ya, arindit. Sisipan R. Contoh, Salma, Wina, Anto, arindit, kasa, pola. Mari kita lihat perubahan kata kerja berikutnya. Anto balik ti sakola. Anto balik ti sakola. Balik itu pulang. Tapi kalau ada dua, Ira jeung Lukas kakara baralik ti sakolah. Ira dan Lukas baru saja pulang dari sekolah. Ya, ibu ulangi, Anto balik ti sakolah karena Anto sendirian. Anto pulang dari sekolah, Anto balik ti sakolah.
Tetapi kalau objeknya kalau subjeknya atau jejerna lebih dari satu, maka kata balik berubah menjadi baralik. Berikutnya, nginum. Nginum itu adalah minum. Andi ker nginum cai bodas. Andi sedang minum air putih. Lihat, dia sendirian Andi minum air putih. Tetapi ketika ada dua atau lebih, kata nginum berubah menjadi ngarinum. Contoh, Yati jeung Rudi keur ngarinum cai bodas. Artinya, Yati dan Rudi sedang minum air. Berikutnya adalah kata nulis. Perhatikan dalam contoh gambar ini. Rini keur nulis di kelas. Rini sedang menulis di kelas. Jejernya cuma satu, subjeknya satu orang. Maka kata nulis. Tetapi kalau contoh yang di bawah, lihat Baruda. Ada berapa contoh anak-anak? Ada empat. Baruda ke narulis di kelas. Kata nulis mendapat sisipan ar, jadi narulis. Begitu ya. Nah, sekarang ini dia. Gali kakara sare. Gali baru saja tidur. Gali subjeknya sendiri ya, Gali. Tetapi kalau ada dua atau lebih, kata sare harus mendapat imbuhan a. Menjadi apa? Tino jeung Rino sarare di tenda. Tono dan Rino tidur di tenda. Nah, anak-anak, kita lihat perubahan kata kerja ini. Kata dasarnya kulit mendapat sisipan ar menjadi aruli. Bali mendapat sisipan ar menjadi barali. Mandi mendapat sisipan ar menjadi marandi. Nulis mendapat sisipan ar menjadi narulis. Sedangkan sare mendapat sisipan ar menjadi sarare. Semoga paham. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, yuk coba tutup bukunya, kita ulangi bersama. Ulin. Siapa yang tahu? Kalau mendapat sisipan ar menjadi, jadi apa ya? Begitu. Ada lima contoh tadi. Semoga kalian bisa menjawabnya. Demikian tadi anak-anak. Semoga latihan hari ini dapat kamu paham. Sampai berjumpa di minggu depan dalam pelajaran Bahasa Sunda.